Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Detrika ID. Hari ini saya membuat sebuah proyek yang diterapkan pada sebuah pintu. Jadi saat pintu dibuka, maka buzzer akan berbunyi beep. Bisa dibilang fungsinya sebagai alarm, tapi bedanya ini hanya berbunyi sesaat, yaitu sebagai notifikasi ketika ada yang membuka pintu. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai habis. Dan ini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam membuat alarm pintu berbunyi sesaat, yaitu sensor magnetik, buzzer, dan modul momentary on atau timer delay NE555 yang saya buat pada video sebelumnya. Dan sumber tegangan yang digunakan adalah baterai dengan tipe 16850. Pertama, hubungkan kutu positif baterai ke pin COM sensor magnetik. Kemudian pin NC dari sensor magnet ke input tegangan positif modul momentary. Dan hubungkan kutub negatif baterai ke input tegangan negatif modul momentary. Yang terakhir adalah menghubungkan buzzer ke modul momentary. Dan wiring alarm pintu berbunyi sesaat sudah selesai. Saat pintu tertutup, sensor magnet memutuskan sambungan antara baterai dan modul momentary on dengan beban sebuah buzzer. Dan ketika pintu dibuka, sensor magnetik menghubungkan sambungan baterai dan modul momentary on, yang kemudian modul momentary menghidupkan buzzer sesaat.